Nah, itu dia beritanya tuh. Mudahanlah yang cepat segera ketemu, dan buat keluarga yang ditinggalkan mungkin semoga tabah dengan hal ini. Namanya kejadian, mudah-mudahan tidak ada lagi terulang kejadian kayak gini, ya kan? Ada berita selanjutnya lagi nih, Lur. Berita selanjutnya ini lagi-lagi di lalu lintas nih. Kan Bang Jack juga dulu pernah ngingatkan juga, dak? Mungkin dulu kalau ingat Bang Jack kemarin ngingatkan tentang lalu lintas, berhati-hati dalam berkendara. Ini ada beritanya nih. Terhitung pada bulan April 2022 ini, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur nih kejadian tuh. Mengalami peningkatan tajam. Nah, peningkatan apa tuh? Tercatat selama bulan ini ada 4 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 orang tewas, 4 luka berat, dan 1 luka ringan. Rata-rata laka lantas ini disebabkan kurangnya konsentrasi sopir dalam berkendara dan dengan kecepatan tinggi. Wah, bahaya nian tuh. Kayak mana tuh beritanya tuh? Coba kita tengok. Berdasarkan data dari Polres Tanjung Jabung Timur, pada bulan April 2022 lalu, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil olah TKP Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, kecelakaan didominasi karena kurang konsentrasi sopir saat membawa kendaraannya. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtu Rio Siregar mengatakan, selama bulan April ini ada 4 laka lantas yang terjadi. Dari 4 tersebut, 2 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan 1 luka ringan. Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur, terkhusus para pengendara roda 2 maupun roda 4, agar berhati-hati dalam berkendara. Memberikan informasi penjelasan tentang kecelakaan lalu lintas ya. Dari awal bulan April hingga pada hari ini tanggal 19 April. Kita terhitung di data kami ada terjadi 4 kejadian laka lantas yang mengakibatkan dari total 4 ini 2 orang meninggal dunia. Dalam situasi puasa ini mungkin memang para supir ini kekurangan cairan dan konsentrasi karena berbulan puasa ya. Dan juga rata-rata pada saat mengendarai memacu kendaraan cukup kecepatan tinggi. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.